Rumah saya berubah menjadi sungai pada Isnin selepas banjir sekali lagi melanda kampung ini pada malam Ahad. Itu kata Muhammad Naim Asri Baharum, 46 tahun. Penduduk kampung Teluk Rambung itu berkata rumahnya yang musnah akibat banjir Ahad lalu masih mempunyai halaman, namun Isnin berubah menjadi sungai. Sebelum ini, dia membina penghadang daripada bata bagi menghalang air dan pasir masuk ke kawasan rumah. Bagaimanapun, usaha itu sia-sia. Ahad lalu hanya lumpur dalam rumah bersama sisa jambatan yang hanyut, tetapi pada Isnin, batu dan pasir penuh dalam rumah lalu menjadi laluan air. Menurutnya, keadaan dinding dan bumbung yang roboh Ahad lalu menjadi lebih teruk pada malam Ahad dan dia sudah tidak berharap untuk tinggal di situ lagi selepas ini. Sebelum itu, media melaporkan rumah pusaka milik Muhammad Naim Asri hampir musnah dalam banjir Sabtu lalu yang membawa pokok, batu dan lumpur. Lepas pada itu, hati saya tak rasa tak sedap lah. Dan berapa, lebih kurang 2 hari macam tu, kepala ayak mai pula, lepas tu terkena rumah saya. Dan rumah ni rumah pusaka arwah orang tua saya sejak tahun 90 lagi sampai sekarang. Dan hari ini rumah ni dah tak ada. Perasaan dia saya rasa tak tahu nak kata apa, saya tak kerti nak cakap apa yang saya nak ucap. Tapi rasa tu memang terasa, tak boleh nak cerita nilai dia. Tak perlu tengok lama-lama, saya tak sanggup nak tengok. Sementara ni saya ingat saya kena berpindah dulu, mana-mana tempat dulu lah, sewa rumah ke. Atau tengoklah ada tempat-tempat kosong mana dulu.